Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Shin Mei. Gak biasanya aku bikin konten, ya apalagi kalau bukan spiral. Aku gak pernah bikin konten spiral. Aku biasanya kontennya itu muter-muter Teiva doang, buat farming batu, bunga, daging dan segala macam. Kali ini karena aku kemarin dapat Ayaka, alhamdulillah ya teman-teman. Kalah red off sih, dapat dilo dulu. Tapi ya lumayan sih dilonya low piti, piti 30. Akhirnya Ayaka pulang dan langsung aku maxin ini senjatanya Amenoma. Terus startnya kayak gini. Ini artefak Ayaka lumayan wangi ya. Ya kayak Ayakanya sih. Oke lah, sekarang aku liatin talentnya buat kalian. Banyak yang protes kemarin kok Ayakanya yang ini dulu yang di crown gitu. Nah, karena sebelumnya aku udah pernah main Ayaka dan aku lebih nyaman pakai ini daripada ini. Jadi aku mau crown yang ini. Entah ini mungkin kapan-kapan aja ya bareng Yoimiya. Soalnya Yoimiya juga siap di crown sih ini nih. Tapi resource-nya tidak ada, kawan-kawan. Oke, jadi langsung aja hari ini aku mau pakai party comp baru. Kemarin soalnya aku pakai Ganyu, teman-teman. Ini aku kasih ringkasan di Hoyolab-nya ya, teman-teman. Oke. Dan jadi, ya kali ini aku mau testing Ayakaku di spiral kayak gimana ya, teman-teman. Langsung ke lantai 12 aja. Karena ya lantai 12, lantai sokes buat Weller-Weller. Nggak tahu sih lantai berapa yang buat sokes ya, tapi kalau ada karakter baru dibuat sokes. Kemarin aku pakai Sucrose Teaser, kali ini aku mau pakai Ayato sih. Ayato, Chongli, Visil sama Bennett kali ya. Biar Ayatonya nggak kena stagger gitu loh. Ini Ayaka, terus apa lagi? Habis Ayaka apa ya? Kazuha. Kazuha, Mona sama si Diona. Ini ada yang nanya sih, Monanya ini artefaknya apa? Artefak Monaku itu Tenacity, teman-teman. Jadi Monanya itu Tenacity-nya nggak dinaikin. Senjatanya tuh TTODS, jadi dia itu ya kayak apa ya? Cuman buat skill buffer aja sih sebenarnya, buat manfaatin 4 tenacity-nya aja. Yowes, kalian lihat aja nanti aku review artefak sama talent-talent semuanya ya. Nih, main aja ya teman-teman. Ini aku sebelumnya nggak pernah pakai Ayato teaser sih di spiral. Jadi ini yang pertama kali aku pakai si Ayato teaser di akunku sendiri. Jadi mari kita mulai. Kenyo banjak. Minna wa ore ga ma aku gak bawa CC ya, aku lupa. Tak pula. Bong. Oke. Ini kayak gini harus dipancing gitu loh, biar ngumpul semua. Aku belajar dari guru sih. Cara buat ngumpulin kayak gimana dan segala macem. Aduh, hidungku gatel tuh. Drama hidung gatel ya. Oke, disini kita set. Jangan mundur kalian. Nah, jangan mundur kan, capek banget ya kalau kayak gitu. Ya Allah. Selalu Bapak Chongli. Punya masalah apa Anda? Nah, sini. Jangan mundur kamu. Aiyah. Nasib. No! Oke, siap. Itu kesel banget itu kalau misalkan enggak pas waktunya itu. Ya, pasang shield gitu makin kuat itu ngerepotin banget itu. Oke. Sumpah coy, aku tuh enggak pernah bikin konten spiral sebelumnya dan ini pertama kali aku bikin konten spiral yang party yang gak biasanya aku pakai. Oke. Oke, pakai Ayaka. Set. Namanya
Yeay, akhirnya enak juga cuy. Ayaka Mona itu enak juga ya. Aku dulu pernah sambat, aku pakai Mona Ayaka di akun temanku. Itu aku nggak terlalu seneng ya. Kenapa ya? Karena mungkin sama-sama nyelup kali ya. Tapi ini baru kali ini aku nyoba, enak juga ya. Oke, langsung aja. Ini apa? Oh, oke. Lupa ya. Coba lagi. Sorry. Lupa, nggak pernah main Abby soalnya, hehehehe. Oke, langsung aja. Set. Nah, sini. Kumpul, gathering. Set. Astaga, dalah males banget. Itu biasanya langsung gathering itu. Tapi kenapa tadi? Nggak mau. Balik. Bentar. Sabar, Chongli. Ini jatuhnya kayak belum selesai cooldown, tapi langsung aja lah. Ayo sini kalian. Nah, tuh, ketrigger kan? Nah, sip. Aku udah ganti ayah tuh, kok gak ganti? Langsung dipakso. Yah, di judge down sama dia. Oke. Ini si Fisil, energi recharge-nya kurang banget ya. Aduh, mereka gak mau ngumpul ya, males banget. Pas banget mereka ini. Salah. Ini paling kesel aku lawan mereka tuh. Bukan apa-apa sih, males aja. Ini Ous kena tiangnya Chongli. Ngabisin waktu. Ini susah nih. Eh, bisa yuk. Wow, Ayaka, mantep banget Ayaka. Wow, Ayaka mantep banget. Dia langsung surrender. Langsung surrender kak tuh. Wah, pembuli Abyss si Ayaka ini fix. Fix pembuli Abyss si Ayaka. Aduh, Diona kamu jangan mati dulu Diona. Wow, let's go! Iki Mona, ayo Mona, kerja Mona. Kerja Mona, ayo Mona. Kok gak ganti Kazuha sih? Wow, siap. Let's go. Aduh, kena tampol lagi sama dia. Jangan kasar kamu sama Ayaka. Nanti ditampol masnya kamu. Oh, gak bisa ya, masnya kan Hydro. Let's go. Ih, enak banget dia pakai Ayaka, GG. Enak juga pakai Ayaka ya. Aku sampai sekarang tuh gak pernah main Abyss tuh pakai Ayaka. Iya, kalau di akunku ya, di akun temen sih. Cuman kalau di akun temen tuh mungkin karena nggak terbiasa pakai Ayaka ya, jadi ya bilang aja cupu gitu. Ini apa ini? Bagian pertama apa ini? Oh, Abyss Lector yo, Lector Pyro yo. Oh yo, oke. Tak gathering dulu. Oh ya, kalau yang mau nanya gimana caranya ngumpulin satu itu, ngumpulin dua itu jadi satu, caranya ya gitu ya. Caranya itu dipojokin dulu, nanti yang satunya dia bakalan jalan gitu. Aku tahu dari YouTube sih gitu. Aku tahu dari YouTube caranya, tutorialnya kayak gimana.
akhirnya bisa deh. Nah, emang harus ada si Chongli sih. Aman sentosa kalian. Aduh, mereka kok gak mau catering sih. Bong. Ah, Nani. Bong. Biar gak mati. Let's go. Ayo, bisa ini. Aduh, biasanya di sini aku pakai Ganyu sih. Ganyu ada Chongli ya. Aduh, deg-degan euy. Wait. Aduh, deg-degan nih. Biasanya aduh ini enggak ada Chongli, adanya Diona ya. Ya wis, tak apalah. Tak apa. Gila, langsung meninggoy. Gendeng. No, Mona jangan mati, Mona. Kamu itu buffer di sini. Jangan mati dulu. Kayaknya sama siapa nanti kalau kau mati? Kasihan banget. Ah, ganti Kazuha enggak bisa. Ah, jadi Hydro. Siap. Oke, tinggal satu. Aduh, Diona. Wait. Set. Banget pakai Ayaka ternyata. Oke, siap. Keren deh. Wah, gila. Ini Ayaka Aminoma loh, belum Miss Splitter ya. Aduh, enggak ada primo nih buat gacha Miss Splitter ya. Langsung deh. Ih, mantep. Oke, setelah sekian bulan saya nabung dan gacha Ayaka, ternyata worth it saya punya Ayaka. Selama ini saya pakai Ayakanya teman-teman tuh kayak ya udahlah ya, Ayaka kayak gitu biasa aja. Tapi ternyata kalau punya sendiri tuh asik ya teman-teman. Oh ya, yang mau lihat build Ayaka sebenarnya di sini ada sih. Ini sebenarnya kalian tinggal lihat di sini aja, lihat UID ku aja ketik, nanti lihat di sini ada tim Ayakaku sama tim Ganyu Mel. Di sini aku enggak pernah main Ganyu Mel sih, tapi coba-coba ayo. Terus di sini Ayakaku kayak gini ya. Tadi di awal video udah kayak gini, senjata dan segala macam, talent dan lain-lain, oke. Terus kalau yang supportnya kayak Kazuha gitu ya. Kazuha bagus sih, freedom ya. Terus artefaknya dia Fury, talentnya ini sebenarnya talentnya enggak perlu dinaikin, tapi karena aku gabut dan resource-nya banyak jadi ya udahlah. Mona nih, Mona yang nanya, Mona, Tenacity-nya enggak sama sekali tak naikin ya, kecuali ini sini pertamanya punya si Rosaria, tapi karena adanya ini 4 setnya ya, jadi si Rosaria ngalah dulu buat Mona, buat si buffer Ayaka. Jadi benar-benar Mona tadi tuh enggak ngedamage, cuman nambah damage buff segala macam. Nah, ini Trilling cuman level 1, sama sekali nggak tak naikin. Makanya tadi si Monanya gampang mati kan, gampang ya itu. Terus si Diona dia kayak gini statku. Terus dia senjatanya Papo, artefaknya Maiden Tenacity. Ini HP, ini bukan healing bonus tapi HP, biar ininya dia itu keras ya teman-teman. Ini belum tak naikin lagi. Ini rencana mau level 12, cuman ya nggak ada murai. Yaudah, cuman yaudah deh gitu aja sih. Mungkin kalian yang mau gacha Ayaka tapi gak ada blessing, Mbak Sin. Caranya nabung blessing dan beli di tempat yang terpercaya di mana? Aku ada rekomendasi teman-teman, yaitu Fei Gaming Store ya. Di sini kalian bisa beli blessing BP
apapun itu di Genshin Impact, di sini tuh murah, terpercaya, aman 100%, ada Google Invoice-nya. Kalian gak usah takut minus-minus klub ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kalian bingung gitu, di mana ya tempatnya? Kok aku mau ke sini tapi nggak tahu tempatnya di mana? Kalian cek aja link di deskripsi. Di situ ada sosmednya, Instagramnya, dan ada pricelist Genshin. Misalkan kalian nggak main Genshin, misalkan kalian main game lain, di situ di V Gaming Store itu nggak cuma Genshin Impact, tapi banyak banget game-game lain yang mereka buka jasa top up ya, teman-teman. Jangan lupa dikepoin ya. Thank you, terima kasih banyak ya V Gaming Store, dan juga terima kasih banyak semuanya yang sudah menonton video ini ya. Meskipun video ini sedikit mengandung unsur-unsur sales ya, ya sales Kazuha terutama ya. Kalian kalau Kazuha ada jangan lupa digacha. Oke, jangan lupa top up di V Gaming Store juga. Oke, bye bye semuanya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton. Dadah.